Ini kan beras nih Pak, katanya beras naik terus gimana tuh? Iya betul. Oh. Naik dia mah. Gimana Pak naiknya itu Pak? Naik ya naik aja dia mah, yang enggak ada, belum ada turunnya ini. Oh, sekarang harganya berapa Pak? Yang paling murahnya tank 11. Tadinya tank harganya berapa? Ternyata 9.000 ada tadinya. Tadinya 9.000. 9.000 ada. Sekarang harga terendah 11.000. 11.000 Pak ya. Iya. Oke, kalau harga yang terbaik, beras terbaik namanya apa Pak? Ya pandan wangi paling ya. Itu tadinya berapa pandan harganya? Tadinya kalau pandan wangi gitu sih, karena tadinya 12. Sekarang? Sekarang udah 15. 15.000. Yang bagus. Kalau yang biasa ada 13. Kalau stok berasnya sendiri dari mana sih Pak biasanya Pak? Dekat sih ini mah, di Astu. Astu. Astu jalan tol standar. Oh, tol standar ya, Pak ya. Iya. Dari kan ada beras pemerintah kayak Bulog kayak gitu ada enggak sih? Ada tapi belum dapat-dapat. Oh, malah enggak dapat-dapat. Malah enggak dapat ini. Emang stoknya nggak ada atau gimana Pak? Emang ngajuin kayaknya dia mah. Oh, Bapak ngajuin tapi? Ada ngajuin tapi belum dapat. Oh, udah berapa lama itu Pak nggak dapatnya? Hampir sebulan kayaknya. Oh, hampir sebulan nggak dapat beras apa sih biasanya dari pemerintah? SPHP. SPHP Pak ya? SPHP ya. Oh, ngajuinnya ke siapa itu Pak? Ngajuinnya ke agen. Agen bawa ya data gitu lah. Namanya beras apa? Bantuan gitu ya? SPHP. SPHP ya, kayak Bulog gitu Pak ya? Bulog. Oke.